Kegagalan besar bendungan di Qinghai telah menyebabkan ribuan orang hilang, menimbulkan kemarahan dan frustrasi yang mendalam di kalangan masyarakat yang terkena dampak. Baru-baru ini warganet China pergi ke platform media sosial luar negeri untuk berbagi video mengerikan tentang banjir di Qinghai, yang menyoroti besarnya bencana yang terjadi pada tanggal 21 Februari itu. Laporan muncul yang menunjukkan puluhan kematian dan ribuan orang hilang akibat banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungguh menjengkelkan mengetahui bahwa otoritas PKC dengan sengaja menyembunyikan berita penting ini selama 10 hari sebelum terungkap. Penyembunyian ini menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang penindasan yang terus-menerus akan informasi terkait bencana. Meskipun PKC berupaya untuk meremehkan bencana tersebut dengan menyatakan bahwa bencana itu adalah banjir lokal yang dipicu oleh jebolnya bendungan Danau Ona, mereka dengan begitu mudahnya mengabaikan adanya korban jiwa. Pengabaian terang-terangan terhadap nyawa yang hilang serta ribuan orang hilang ini, benar-benar memalukan dan telah memicu meluasnya ketidakpuasan di kalangan warganet terhadap narasi meremehkan oleh media pemerintah. Sejak tanggal 1 Maret suara-suara di Weibo tanpa henti menyerukan perhatian global terhadap banjir di Shanghai, dengan cepat menjadikannya trending topik. Postingan-postingan yang menyayat hati muncul, menggambarkan tenggelamnya banyak domba lokal secara tragis, dan tindakan heroik para penggembala yang berupaya untuk menyelamatkan mereka di tengah-tengah air yang mengamuk. Terlebih lagi para saksi mata menjelaskan tentang pencairan gunung es yang signifikan baru-baru ini yang menyebabkan aliran air tanah yang mengkhawatirkan di desa-desa dan jalan-jalan yang tertutup es yang berbahaya. Laporan CCTV China pada tanggal 18 Februari mengungkapkan krisis yang semakin meningkat, seiring dengan naiknya permukaan air saat fajar. Banjir yang terjadi di danau menimbulkan kekacauan di Kabupaten Mawa, Provinsi Qinghai. Banjir berikutnya di Kabupaten Dilan menimbulkan kerusakan parah yang mempengaruhi lima kota dan merenggut nyawa ternak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, penolakan terang-terangan dari CCTV terhadap laporan korban jiwa dan orang hilang, semakin membuat marah warganet yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Terkait runtuhnya tanggul, Warganet dengan tepat mempertanyakan penundaan yang tidak dapat dijelaskan dalam pelaporan dan dugaan penyembunyian informasi yang disengaja oleh media resmi. Waktu pelaporan yang hanya muncul ke permukaan karena pengungkapan oleh warganet menambah rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang. Peristiwa penting semacam itu memerlukan perhatian segera dan pengungkapan yang jujur oleh pihak berwenang, mencegah penyebaran desas-desus dan informasi yang salah. Penyensoran bukti oleh media berita selama krisis merusak kepercayaan publik dan menghalangi pemberitaan yang objektif. Warganet memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi penting, seperti yang ditunjukkan oleh perlunya postingan online mereka. Kegagalan besar tanggul, terutama saat hujan musim ini, menggarisbawahi ketidakmampuan dan kelalaian dalam pelaksanaan tata kelola oleh aparat. Video online yang dengan jelas menangkap kehancuran, termasuk sisi menyedihkan dari domba-domba yang tenggelam serta upaya gagah berani dari para penggembala, berfungsi sebagai pengingat akan adanya korban jiwa dan lingkungan dari tragedi ini. Pengungkapan baru-baru ini mengenai pencairan gunung es yang luas, semakin memperdalam kekhawatiran mengenai dampak ekologis yang lebih luas, menggaris bawahi desakan dan perlunya akuntabilitas serta tindakan cepat untuk mengatasi permasalahan yang mendasarinya.